saya Elisa dalam Beauty Fashion. Kali ini saya berada di Coban Jaya Area dan saya ingin berbagi tentang serba-serbi salon. Yuk kita lihat videonya. Kali ini kita akan memotong model rambut dengan layer 3 tingkat, di mana kondisi dari rambut customer panjang dan tebal. Di sini panjang sekali ya, sampai di bawah pinggang. Kita ikuti yuk langkahnya. Pertama kita parting untuk memisahkan bagian atas dan sisi-sisi kiri kanannya, juga belakang. Kemudian ini dipotong sedikit karena tidak ingin kehilangan panjang rambut, sehingga kita potong cuma 2 cm saja. Selanjutnya kita mulai membuat layer step by step dari yang paling bawah, kemudian menuju ke tengah dan ke atas. Di sini rambutnya sangat sehat dan sangat panjang, sehingga sangat cantik dan keren bila dibuat model dengan layer 3 tingkat. Thank you.
pertama kan kira yang dulu itu kan gitu kerja biasa kayak yang rambut yang ada buat teman saya terbentuk gitu biasanya lurus sering kalau kali sih jadi udah karena mungkin udah terbiasa sama kalian ya. Selanjutnya kita akan memotong top hatnya ya di sini. Kita tarik ke atas untuk sebagai bagian yang paling atas untuk layer.
Selanjutnya kita akan memotong rambut yang paling atas di sini, top head. Kita tarik ke atas, kemudian kita lakukan langkah seperti yang tadi. Kita juga akan buat face framingnya ya, bagian depan, supaya terlihat layernya terbentuk dari depan sampai ke belakang. Bisa diperhatikan ya, layer-layernya di sini, potongannya dari paling bawah, kemudian tengah dan atas, bisa tersusun dengan rapi dan cantik. Demikianlah kita telah memotong rambut dengan layer 3 tingkat. Semoga ini berguna bagi semuanya, dan bila ada pertanyaan, komen, silakan tulis di kolom komentar. Saya Elisa, terima kasih dan sampai jumpa.